Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah stopwatch yang sangat simpel. Ini dia sketch-nya. Kita coba. Kita tunggu, sedang proses. Sangat simpel sekali programnya dan tampilannya pun cukup bagus. Kita coba matikan ya, kita lihat dari awal. Kita hidupkan. Gampang sekali menggunakan fungsi milis dibagi 1000, artinya 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 detik. Dengan begitu saja kita sudah bisa menampilkan stopwatch. Sangat menarik sekali tampilannya. Tulisan stopwatch-nya pun bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Baik, demikian tutorial dari saya. Sampai jumpa.